surat tentang diriku. Kau dan aku tak mungkin bersatu, walau hati terus menangis. Tak ku sesali semua kisah yang telah terjadi. Kubiarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku walau menyakitkan, dan mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir nanti. Ku lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa, namun kau harus bahagia. Tak ku sesali semua kisah yang telah terjadi. Biarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku walau menyakitkan, dan mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir nanti. Ini bukan mobil-mobilan. Ini salah satu perangkat yang gue bawa dari rumah karena gue adalah seorang gamer. Dulu gue sempat menggeluti gamer profesional yaitu CSGO. Dulu sih CS lah, sekarang CSGO yang pertandingannya sampai internasional. Jadi bisa dibilang gue gak bisa hidup tanpa game sih. Gitu. Dan satu lagi adalah ya sesuai dengan jurusan musik gue tadi, Faculty of Percussion. Jadi zaman dulu setiap kali gue mau nyanyi, gue bawa ini untuk sticking sendiri di paha.
itu gunanya untuk ngilangin grogi gitu, dan ternyata ampuh. Jadi kejadian memalukan tuh sebenarnya memalukan plus rugi bandar, maksudnya rugi banyak gitu. Jadi gue suka sama ada band zaman dulu dan suka dengan lagunya waktu itu lagi booming, Manja, Manja Kau Dambaku gitu kan. Jadi gue saking sukanya sama lagu itu, gue sambil nyetir di jalan tol dalam kota, namanya penyanyi kan, penuh penghayatan kan, sambil merem. Gue gak nyangka depan ngerem kan, ya terjadilah tabrakan beruntun gara-gara gue. Perbedaannya kalau dulu di band Chris Patih, kan berlima ya, berlima. Kalau satu makan tahu berarti yang empat makan tahu. Ya enggak, maksudnya lebih enak solo dari jobnya, dari pendapatannya, dari resikonya lebih kecil juga. Karena saya memikirkan diri saya sendiri aja.